Assalamualaikum, hai sahabat semua, bertemu lagi bersama channel YSky. Mari masak. Video kali ini saya bikin kue kering lebaran. Ini saya menggunakan kulit pangsit. Ini ya, satu lembar kulit pangsit dipotong jadi 4 bagian. Nah, ini biar lebih cepat saya akan ambil beberapa lembar kulit pangsit kemudian dipotong jadi 4 bagian. Kemudian siapkan biji wijen. Ini ambil satu lembar kulit pangsit, kemudian di ujungnya diolesi air atau putih telur. Tujuannya untuk merekatkan saja.